Pemirsa, kabar duka meninggalnya Emeril Khan Mumtaz meninggalkan duka mendalam bagi anak-anak panti asuhan Rodatul Amanah yang berada di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat. Semasa hidupnya, Eril cukup dekat dan perhatian mendalam untuk para anak panti asuhan Rodatul Amanah. Anak-anak panti asuhan pun menggelar doa bersama untuk Eril. Kedekatan Eril dengan anak-anak panti asuhan Raudatul Amanah yang berada di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat, sempat diabadikan dalam bingkai foto saat Eril menyalurkan kebutuhan pakaian anak-anak panti di sebuah mal. Sebagai ungkapan duka, anak-anak panti pun menggelar doa bersama yang dibimbing oleh seorang ustadz. Pemilik panti asuhan Raudatul Amanah, Imas Masitoh, mengungkapkan kesedihan anak-anak panti saat mendengar kabar duka kematian Eril. Anak-anak sih terkejut, Kak, karena anak-anak sudah tahu kalau yang mereka kenal itu adalah Kang Eril. Yang mereka kenal itu hanya satu sosok kakak baik. Jadi mereka nggak tahu kalau kakak baiknya mereka terkena musibah, mereka sangat sedih. Karena yang selama ini mereka kenal, mereka sayangi adalah kakak baik yang waktu udah dalam berita itu beliau dalam kena musibah. Sebagai ungkapan doa, anak-anak panti pun memberikan sepucuk bunga yang diletakkan di depan foto Eril dan pakaian yang pernah diberikan Eril ke anak-anak panti. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.